Kalau yang masih hidup pada masa itu, tes ya, tes. Mudah-mudahan ya, kalau saya dah mati nanti kita tes yuk. Ah, kita tes, kita pernah dengar ustaz cakap dulu, kita tes. Kau kenyang tak? Eh, kenyang pula lah, aku kenyang. Cuba muntahkan sikit, jangan muntahkan banyak. Sikit aja nak tengok apa yang keluar. Biryani, martabak, rojak keling, apa lagi? Apa semua tu? Kerana subhanallah, lebih daripada langit dan bumi punya isi kandungan. What is murtabak? What is laksa? Dan what for you need to simpan canned food, segala tuna, segala apa semua ada expiry date. Sedangkan you boleh dapat laksa, you boleh dapat mi rebus, you boleh dapat soto. Allah, lebih dari soto pun Allah boleh berilah. Lebih dari soto pun Allah boleh beri. Jangan perakus sangat, seringan nak makan saja. Takdir kau baca subhanallah, subhanallah pun tak hilang laparnya, standby syahadat. Tatkah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Masih lapar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Masih lapar. Tukar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak lama dah stop. Orang lain pula bacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bermakna kau mati dalam ibadat pada Allah Taala. Kau mati dalam suasana huru-hara redha. Kau makan, kau tak makan, mati juga tak mati ya. Jangan makan saja dahulu. Not even to siapkan zaman huru-hara ini. Not even siapkan keris dan parang dan pedang. Itu siap untuk sekadar apa patutnya saja, apa terdayanya saja. Ya? Takkan terlawan kita senjata yang ada mereka. Untuk mengerjakan musuh-musuh Allah ialah Allah sendiri. Ha? Apa kita baca? Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Samud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min wara'ihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Takkah sampai pada engkau apa kisah, apa tentera, apa kisah tentera Fir'aun dan juga Samud? Mereka dusta, namun Allah Ta'ala meliputi mereka dan daripada belakang mereka menghantam mereka. Kaum Samud, siapa yang bisa membinasakan mereka? Nabi Saleh ke? Allah. Kaum Ad yang begitu gagah-gagah boleh bikin building tinggi-tinggi. Nabi Hud pun bikin building pertahanan yang tinggi-tinggi juga ke? Tak ada. Siapa yang binasakan kaum Ad? Allah. Fir'aun bukan ada negeri, bukan ada sahaja ada army, dia ada empire lagi ya. Nabi Musa ada apa? Nabi Musa boleh tentang dia ke? Yang binasakan dia siapa? Allah. Dan segala musuh Allah, Allah Maha Kaya. As easy as kun fayakun. Matilah semuanya begitu. Ha? Matilah semuanya itu masya-Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Tuhan tak jadi. Ha? Tuhan, kalau Tuhan belum kehendak, Tuhan mesti kasih can. Kasih can untuk apa? Kumpulkan selemak-lemaknya mereka. Nanti biar mereka lagi rasa derita sederita-deritanya. Ya? Begitu ya. Tentang kejahatan orang kufar, kau sabar saja. Kau tahan saja. Allah Ta'ala yang akan tindak. Ha? Ha, dengar cakap aku ni. Jangan kan, wah, Wak Haji ni ajar teroris-teroris. Bahkan aku bilang kita tak ada senjata. Bahkan aku bilang kita jangan tak termampu nak terlawan. Ini cakapan teroris ke? Kau cakap teroris, cakapan teroris, aku pun tak tahu macam mana tak pernah jadi teroris. Ha? Ini cakap kalau kita diganggu oleh teroris. Ini cakap kalau kita diganggu oleh teroris macam mana. Of course, mesti ada persiapan lah. Takkan aku suruh diam-diam saja. Persiapan. Paling tidak, siapannya lah. La ilaha illallah. Itu mesti ada punya. Itu mesti ada punya. Ha? Tentang musuh Allah yang jahat-jahat yang akan kerjakan siapa? I'm referring to you. Kalau kau jahat, kau masuk dalam musuh Allah. Kalau kau tak jahat, sudah. Tak payah. Kalau kau jahat, kau masuk dalam musuh Allah dan kau akan dikerjakan oleh Allah Ta'ala sendiri. Ha? Kalau kau tak jahat, sudah. Kau pun boleh siap-siap untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kau jahat, ya, cakapanku ni, kau termasuk dalamnya. Kau akan juga akan dikerjakan oleh Allah Ta'ala. Not us. We are unable to. We just try our very best. We just to protect ourselves. That's all. Ha? Mainly our iman. Ha? Tetapi tentang kejahatanmu, kau jangan bimbang. Kau sedarlah. Segala apa yang kau bikin sekarang, senjata, segala apa semua tu, semua kau bikin tu atas apa? Sunnatullah. Dan kau pakai apa? Benda-benda Allah. Ciptaan Allah. Segala besi kau, segala peluru kau, semua tu ciptaan Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tiada ada mengetahui tentera Tuhannya kecuali dia saja. Peluru kau, senjata kau tu sendiri adalah tentera Allah. Sendiri adalah tentera Allah. Pada satu masa nanti, senjata kau tak akan jadi senjata makan tuan. Dia hak milik Allah. Dia tak akan apa belot untuk melawan, akan menentangkan kekasih-kekasih Allah. Ha? Senjata engkau pun akan taat kepada Allah Ta'ala.
hanya tinggalkan kau terkontang-kanting nanti. Allah Ta'ala Maha Kaya, Maha Kuasa. Itu suka tingkau lah, pandai-pandai. Kita tak nak cakap banyak pasal kau. Kita nak cakap pasal kita saja. We want to save our iman. We are going back to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar Allah Ta'ala terima kita sebagai hambanya yang beriman. Ya, wallahualam. Kalau kita tak cakap perkara ini semua, pasti kiamat berlaku juga tak? Kan berlaku juga. Kalau kau jumpa, alhamdulillah kau dah dapat pesanan. Kau tak jumpa sudah. Kau kasih tahu sama anak cucu kau, mungkin dia orang akan jumpa pula, ya. Dan kalau kau tak jumpa kiamat sekalipun, kau jumpa mati tak? Jumpa mati juga. Kiamat lagi lama lah, lagi 500 tahun. Okeylah, taruhlah aku salah, kiamat lagi 500 tahun. Sekarang kau mati lagi 5 minit. Allah, sayangnya kau tak siap-siapkan diri kau. Baik.